Ok, bye. Okay. Ini tangga tu ini rotan dan. Rotan. Nah, ini untuk kami naiklah ke atas untuk memudahkan kerja, untuk tambah pekerja lagi. Nah, selepas semua sudah naik ke atas, nah, ini pula akan ditarik ke atas ini kayu. Hanyalah bambu ni. Oh. Ini memang thread lah. Inilah thread, tangga dia. Thread kami lah. Kalau ikutkan moden tu, kalau moden tu guna besi ke apa ke, tapi tidak sesuai lah. Ini daripada dulu macam tradisional lah. Oh, tradisi. Jadi ini yang saya maksudkan tadi tu, ini kali ini kan. Peranannya ini masing-masing ada peranan. Iya, yeah, okey. Penting ni. Saat ini peranan dia penting. Jika ada mistake tiap-tiap apa ni, salah satu mistake dia boleh menyebabkan patah lah apabila patah. Melibatkan apa ni, boleh berlaku apa ni, kemalangan juga lah. Dan ya, apa yang penting di sini ni masa penaian full harness lah. Kalau tidak full half lah. Kan? Mesti ada ya. Itu yang mana yang sesuai lah. Sampai Mir. Jadi ini mana ada miss apa ni? Miss communication lah. Macam bawah kan. Apa yang dia bagi tahu di atas mesti lompat pula. Demikian jarang di atas mesti lompat pula tiba. Kakak boleh nampak tak? Follow step lah. Ramai dong tengah menuai ke? Apa lah? Kalau ini kami panggil kawasan ini halaman dia. Kawasan halaman. Halaman ini maksud dia macam tengah-tengah. Semua lah kita nampak. Semua. Sebenarnya lubang batu ini ada nama masing-masing, cuma kita boleh nampak dari sini lah. Nah, banyak lagi kawasan ini, sampai di bawah sana tuh. Bulan ke tahun depan, bulan 4 nya baru besar lagi. Sampai 7 lah. Nah, ini lagi. Banyak. Oleh Sudasar. Hah? Oi. Hah? Kau neoskop pelancong. Neoskop pelancong. Pelancong. Ya. Ini. Oh. Leon. Macam ini. Yang pekerja yang sekarang berada di kayu ini, ini kami panggil tukang lah. Tukang. Dan yang di sini semua ini agup dan dia ini kan pekerja dia lah. Itu yang saya maksudnya tadi itu yang tali ini. Setiap tali ini ada peranan nih, setiap tali ini. Itu dia tidak boleh miss lah. Kalau ada mistake sedikit, dia boleh melibatkan adalah apa ini? Dia boleh ada apa? Kemalangan jiwa. So dia tarik sarang tu masukkan dalam bekas tu eh? Masukkan dalam karung tu. Gitu. Lin, senang ku Lin. Mana? Ya, kau tunggu di sana lah. Ya. Ini yang batu orang bilang, yang lubang, yang bagian ya pot apa ni? Yang pot yang orang bilang masih rendah, tapi rendah. So, kalau saya tengok ke bawah, tinggi ni. Tinggi. Okay. Ni dia bagi orang ni rendah lah ni. Masih kalau, rendah lagi. Kalau rendah ni lah. Atas kepala kita ni. Rendah. Setakat ni lah. Macam tu kan, orang suruh tarik tu untuk memudahkan atau memahami apa tali yang ditarik tu, dia ada nama tu. Ada nama. Yang pertama tu, yang di atas tu kan, urung. Urung. Maksud urung? Urung tu ujung. Ujung. Yang ini kedua ni semunuk. Semunuk. Ini tengah. Tengah. Mesti main dia punya peranan. Penting tu. Adakah berbaloi dengan harga jual? Saya rasa kan berbaloi tak? Tak.
salah ni sudah. Ya, betul. Hal marketing kan macam China sudah main. Dorang mana mau, dorang mana mau beritahu harga sebenarnya. Iya, betul. Macam saya dengar sudah macam bocor tu. Harga pun saya dengar macam makan 20,000, 30,000 kalau China. Kalau yang sudah diproses. Tak boleh buat sendiri ke? Boleh cuma siapa mau, mana produk, siapa mana, dan pelabur lah, kita tidak tahu. Kalau China, yeah. Masuk sini, memang sudah China sambut. Mana mana dia mau si kredis dengan apa ni, mana dia mau sama ini Melayu. Kan? Yang paling pun China sini pun dia cari orang-orang sini. Orang dia juga. Bagi duit, sampai katanya dia, kalau sini pun, tapi dia punya mainan sudah. Oh. Tapi yang kilang, mana dia mau beritahu. Yeah. Kan, dia pun jaga dia mainan. Tapi sebenarnya China, dari niaga ni kalau sedang proses ni kualiti hitam ni dibanding dengan rumah burung yang Roma biasa ini lagi bagus, ini lagi gua ini kualiti dia 30 tu 1000 satu kilo tak berbaloi kalau 1 kilo 800 tak berbaloi. Kalau ini kalau yang untuk bulan 4 harga dia paling tinggi 1800 belum dituai. Wih, banyak tu ha, belum dituai ni. Oh, belum banyak dituai. Macamnya nak ambil tu. Itulah kita gunakan alat ni lah. Jenis baring punya. Beginilah bentuk dia juga nanti. Ha, tegak. Begini juga. Risiko tinggi. Ha? Risiko tinggi betul. Ha, tengok dia nak jalan. Sekali naik berapa orang? Sekali naik sekurang-kurangnya pekerja saya kita perlu guna dalam 15 orang lah. Oh. Pekerja. Berat dan ya? Iyalah. Itu Spiderman namanya. Jackman. Kita biasa dia kalau kita di sini kita panggil orang gini nih anu apa nih? Combat lah. Combat. Combat. Spiderman lah. Wah. Sikap-sikap merah. Ini kombet. Ini semua nanti ambil dah ni. Hah? Ini semua. Sampai situ situ. Ini lain punya lagi. Dah mula kunang kan teman? Lubang lagi. Dah mula kunang kan? Naik tukang tu. Naik. Hah? Kau sapri om nak? Hah? Ano bi? Mbak. Di sini om nak kau sapri? Sapri om. Mau merakam, Mbah? Merakam dulu. Dia silau. Jangan tengok bawah. Jangan tengok bawah. Dah. Kombes. Oh, sudahlah, tak payah. Mbah, tak ini? Nampak dia. Kebun kah, pergi mancing kah, ada kerjaan. Oh, okey. Tiga, 337-8970. Ulang lagi. 13-337-8970. Nama? Len, panggil Len. Len. Tengah rekod kan? Okey. Okey, selamat. Terima kasih banyak-banyak. Sarang burung apa? Walid. Oh, ini tempat kumpulan dia. Ini rotan. Tengok. Oh, di timbang. Tengok. Rekod ke? Rekod ke? Ah. Sini lah. Ya. Macam saya bilang tadi tu, yang kondok tu kan. Okey. Tadi turun, kita akan tolak sini. Royalty 10% untuk jabatan dan pentadbir urus mandai. Okey. Di sini semua akan dikira. Ini cara-cara nanti yang apa ni? Timbang dulu berapa baru tolak. Ini ya. Sama. Betul.
Ini yang musim ketiga lah. Ini untuk yang Desember punya. Grade C punya. Oh, dia campur dengan daun-daun ya. Ah, itu dia memang hitam. Dia memang hitam, bukan daun. Dia bulu sana, bulu burung. Macam saya bilang tu kan, dia banyak span tu yang ini. Tapi kalau yang tu April dan Ogos tu, tebal. April dan Ogos tu dia isi putih. Dicampur dengan hitam dan sikit. Bila saya. Desember je macam hitam. Lah. Itu pasal kita kena cuci batu lah. Kilo kilo ya, 4,5 kilo. Ini dibagi-bagi kan untuk apa ni? Ini royalty kerajaan. Oh, ni nak bagi. Oh, berapa? Dengan berapa kilo? Berapa gram? Berapa? Kalau sekilo dia, dia pesan berapa? 100 gram. Oh, dia bagi 100. Kalau 100 kilo, 10 kilo. 10 kilo, 10%. 1 kilo. Nah, inilah. 1 kilo. Safety untuk yang setengah ini half. Ini half lah. Nah, bukan full, habis. Half. Oh, half. Separuh. Kalau orang bilang, kenal lah. Ini dia punya blok. Satu je? Banyak, cuma. Ni, oh dia bagi roh ke? Bukan bagi duit. Ah di sini jangan heran lah kalau macam nampak macam sistem sebenarnya memang adat sudah. Oh. Kami panggil dia sinut. Takang. Kami panggil dia takang. Takang. Cakap kami kan? Takang. Maksud? Maksud takang ni. Sagu hati ke? Sinut. Sinut pun tak faham. Sinut ni macam sagu hati macam, bukan? Ah, ikhlas. Oh, okey. Macam angpau lah. Ah, ikhlasan. Ikhlasan. Sedekah macam sedekah. Jadi dia tidak ada istilah ada macam rasuah. Oh, tak bagi duit. Bagi sekarang. Bagi. Duit ini. Abi ini nanti buat apa tu? Ini jadi duitlah. Oh, akan oh, jualan nanti. Ah. Saya mau jalan dengan cewek bini lewat jaga, mau dating makan kan. Oh, okey adatnya. Oh, tu bagi sikit. Tadi berapa gram? 10% tu. 10% 100 gram. Ikut dari tak berasa. Oh, ini dah berapa? 4 kilo 400 gram dia akan kena keluarkan. Kali 4 kilo setengah kan, nanti 4 kilo. Dah, itu je lah. Oh, macam itu je? Ya. Dan lepas tu nanti baru kita berbagi lah. Sebab di sini ni, setiap lubang batu ni ada juraian-juraiannya. Pemilik-pemilik lubangnya, tapi bukan sendiri. Dia ikut organisasi. Oh, nah, ada bahagian-bahagian ni. Ya, ada sam-sam. Mana yang banyak ramai adik-beradik, kecil lah. Mana yang anak tunggal, besar lah. Begitu. Oh. Bermakna ini kawasan kampung eh? Punya. Orang asli punya. Punya eh? Orang lain tak boleh usik eh? Maksud dia tadi ni semua, apabila sudah dituai, bila sudah habis tuai, kan, akan dikeluarkan duit. Apabila sudah dapat duit, baru bagi-bagikan. Kita akan tolak dulu tu yang gaji-gaji yang saya tunjuk tu kerja. Biasa pekerja berapa? Average lah. Kebiasaan bagi. Saya kalau tukang tu, dia ada lumayan sikit lah. Dalam seorang dapat 500, 1000. Tak banyak. Cuma tengok dari tengok dari duit, nilai. Oh, nilai. Paling tinggi boleh dapat berapa kilo? Satu hari. Kalau satu lubang ni mungkin dalam. Yang pernah. Capai rekod lah. Pernah 120 kilo, pernah 150 kilo. Setakat pernah sampai. Cik, tapi mesti yang bulan 4 punya. Oh, bulan 4 lah. Bulan 4 punya. Ini kan bulan hujung tahun lah. Yelah. Memang kecil lah, ringan lagi. Bermakna bulan 4 punya harga lagi tinggi lah. Itu saya bilang dia boleh dapat 1,000 pang. Okey lah. Asal dia pekerja kan, dia amanah kan. Yelah. Banyak orang yang tewas, tak dapat naik. Kan, jadi dia orang amanahkan kepada tukang. Tiap-tiap hari ke naik? Ya, dia ada tempoh. Selama berapa lama? Kami starting tanggal 5. Artinya 5, notis 30. Dia ada 25 hari. Oh. Di dalam tempoh tu dalam satu hari, kena sebab kurangnya dalam 7 lubang. 7 lubang ataupun paling rendah lah 7 lubang. Di Madai ni, di gua ni, dia ada lebih kurang 100 lebih lubang. Banyak.
Itu income yang tertinggi untuk penduduk sini lah. Tapi kalau semua catitan, jabatan mungkin dalam tu yang bulan April dalam 3 tahun lebih lah. Tahun. Oh. Tahun. Artinya jabatan pun yang mungkin dalam begitulah nilai dari mungkin 300 kilo gitu. Tapi saya pernah nampak dalam 3 tahun lah lebih itu. Keseluruhan lah, bukan sedang satu lubang tidak. Keseluruhan. Sudah kira-kira kan. Ini apa ni? Batu belum dipungut, bagut, nah, tu apa tu? Ini biasa dia untuk memudahkan kami yang di sini lah. Tengok apa-apa lagi lubang batu belum dituai. Mana-mana lubang batu sudah dituai. Kalau belum dibut, nak cekitan. Jadi yang mana pun orang datangan, yang datang, orang boleh tengok rujukan, sebagai rujukan. Kerja bukan orang asing. Dia juga. Pewaris dia. Yang pewaris, pewaris yang kutip juga. Oh, ni semua dia punya lah. Tunggulah nak dibagi-bagikan tadi. Sekarang dia akan keluarkan dulu gaji pewaris tu, gaji pekerja yang tu, yang bagian kan. Satu, dia cas, kira berapa patut layak dia dapat. Okey. Dia tahu dari kerja lah, yang berat mana. Nah, lepas tu, baru diagihkan pula kepada macam puan kan. Puan penerima waris mutlak. Campuan waris mutlak apa apa hasil. Walaupun dia tak naik. Walaupun dia tak naik. Macam tu. Itulah ada. Gua ni milik ni lah. Okey, paham. Kalau macam ni, dijual pada perai tu, perai datang ke kita pergi tempat perai? Kadang-kadang dia datang sini. Ya ni kalau ini harganya kalau musim ketiga ni mencecah hingga 1000 sekilo. Sekilo 1000. Kalau musim pertama tu musim bulan 4 tu kan yang mencecah hingga 2000. Okey. Ini sekarang ni sebenarnya pernah dulu harganya memang mencecah kalau yang musim bulan 4 tu dia mencecah hingga 3000 lebih. Tetapi kita masa kekangan kita penurunan harga bila pandemik. Masa pandemik itu semua sarang di sini pun turun. Sebab kita tidak tahu lah kan, orang pun tersekat juga dengan orang punya penjualan kan. Jadi sekarang ini kira ada bagus kita juga. Kira kalau suku kami syukurlah juga. Okay. Ini satu-satunya suku kami yang milik. Ya, milik tunggal. Tidak ada bangsa lain yang selain ini. Pekerjaan lain apa? Kami ini sebenarnya pekerjaan tetap apa? Pekerjaan tetap suku kami ini ada yang bekerja di kerajaan, ada yang berkebun. Kami di sini kami setahun 3 kali. Di antaranya bulan 4 hingga bulan 5 dalam 20 hari, bulan 8 dan 9 dan juga bulan 12. Nah, jadi bila masa tarik dan bulan tu, kami akan berkumpul di sini. Semua waris yang bersuku kaum Idahan ni berkumpul sini untuk menuai. Jadi kiranya ini dalam satu pesta kami lah, pesta menuai. Walaupun dia pesta, tetapi ini di antara sumber pendapatan juga bagi tapi sebenarnya suku kami bukan mengharap sepenuhnya 100% kepada ini, tetapi ini adalah warisan. So, jaga, kekalkan. Kami jaga dan juga perlu kita kekalkanlah. Kita sambunglah generasi nenek-nenek moyang kita dulu. Adakah generasi baru berminat? Memang berminat. Ada. Berminat. Sebab dia itu dia berminat kerana dia salah satu sumber rezeki kepada mereka yang tidak berminat untuk bekerja. Ya, okey, faham. Walaupun sebenarnya kerja ni agak mencabar. Ya, betul. Tapi sudah memang lumrahnya memang begitu. Memang itulah keadaannya, itulah caranya untuk kami orang kami menuai. Tiada cara lain. Saya rasa akan datang dia punya teknik untuk menuai itu lebih akan praktis menggunakan skill yang barang baru dengan carabiner ataupun yang lebih canggih. Kita sebenarnya dari dulu cara menuai ini memang begitu. Cuma teknologi moden sekarang ni kita ada safety. Maksud saya itulah. Itu yang sekarang pembaharuannya dan juga daripada segi tali. Tali ni dulu kita tidak pakai tali, kita pakai rotan semua dulu. Ya, tapi oleh kerana rotan ni pertama sekali susah untuk didapati dan sekarang kita akan menggunakan tali. Tetapi kalau untuk dia punya tangga dan juga yang itu kan sedikit bergulung tu, dia masih lagi menggunakan asap.
Jadi cara penghutan ni pun berpuluh tahun pun memang ini dah cara penghutan. Cuma kita atas dasar atas sebab kemodenan tu ada, lebih kepada kita titik beratkan aspek keselamatan, itulah safety yang kita beli. Seperti yang orang pakai untuk cuci bangunan. Itu sekarang kita gunalah. Kita galakkan untuk guna. Yalah, untuk keselamatan lah. Ya, keselamatan. Okey, baik. Berapa ribu di kawasan sini suku Idahan? Suku Idahan ni penduduk sini ni lebih 10,000. Di sini saja? Ke dicampur dengan Lahad Datu? Dia. Sini ni sebenarnya yang tinggal di sini ni adalah penjaga. Kami semua ni bermastotin di kawasan Lahad Datu, iaitu Sepagaya, Terusan, Segangan, Terbenak, Binuang, ada di Segama. Nah, di sana yang kami bermastotin di sana. Bila musim semua berkumpul sini. Faham. Ulang hari. Tetapi dalam masa tutup notis tu, kami memang selalu ke sinilah untuk melihat, menjaga. Jaga. Walaupun ada sudah pekerja di sini. Okey, faham. Namanya? Saya Muhammad Razli juga. Okey, terima kasih banyak-banyak bagi penerangan. Okey, terima kasih banyak-banyak.